Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Kota Cirebon di pagi hari cuaca di Brojok ini. Jadi saya akan menghati beberapa kereta dulu di pagi hari, tepatnya di hari pahlawan tanggal 10 November 2022. Ini yang paling sangat hari pahlawan nasional ya, hari pahlawan kita ini tanggal 10 November 2022 pada hari Kamis ini. Saya akan menghenti kereta api di sini jam 11 pagi. Nanti setelah lagi ada kereta api yang akan masuk stasiun Cirebon Kejaksaan, itu kereta api Argo Dwi Pangga tujuan Solo Balapan dari Gambir. Nanti persiapan masuk stasiun Cirebon tepatnya jam 11 pagi. Tonton video ini sampai dengan selesai. Ini ya teman-teman, seperti biasa saya huntingnya di Tiber Pucuk CPL 200. Belakang saya ini ada kereta api Argo Dwi Pangga. Disinilah kesibukan perlintasan kereta api di kota Cirebon. Masuk betul nih. Pokoknya ada kereta lagi nih. Belakang saya ini banyak yang nerobos tuh. Ada kereta api yang akan masuk stasiun Cirebon Kejaksaan. Kereta api Argo Cirebon masuk jam 11 pagi. Ya trailnya beda ya, yang arah Jakarta itu gelombang gitu. Kereta api Argo Cirebon tujuan akhir Cirebon dari Jakarta Gambir. Kereta api Argo Cirebon masuk stasiun Cirebon pukul 11 pagi. Di sini perlintasan kota Cirebon semakin padat ya. Kereta Argo Cirebon masuk stasiun Cirebon tepat jam 11 pagi. Kita akan nunggu kereta api di sini. Dua kereta lagi aja lah biar apa ya? Dua kereta lagi aja pokoknya lah. Pokoknya karena di sini tuh perlintasan kereta apinya sangat padat sekali di Trucuk, tempatnya di kota Cirebon ini. Jadi simak terus kawan-kawan ya video saya. Di jam 11 lewat 7 menit ini ada kereta api yang persiapan masuk stasiun Cirebon Kejaksaan. Kereta api Argo Dwi Pangga. Ada mobil ya nanti.
Api Argo Dipangga ya. Api Argo Dipangga tujuan Solo Balapan dari Jakarta Gambir. Argo Dipangga masuk stasiun Cirebon Kejaksaan pukul 11 lewat 8 menit. Perlintasan yang paling padat ya. Sini saya akan nunggu dua kereta lagi aja lah, antara Saunggali dan kereta api Taksaka. Setelah itu saya langsung closing. Jam 11 lewat 18 menit ada kereta api persiapan berangkat dari stasiun Cirebon Kejaksaan. Ini adalah kereta api Saunggali dari Kutoarjo tujuan akhir Pasar Senen. Di Tiber ini bagus ya. Seperti biasa ya, pada nerobos di sini. Karena nggak ada palang pintunya. Tapi Saunggali bos. Robos ya. Wajar. Lama sih. Biasa nerobos. Sudah lebih dari 2 menit ini, keretanya belum datang-datang. Oke, ini keretanya nih, ada suara pergerakannya nih. Saunggali sudah berangkat dari stasiun Cirebon Kejaksaan pukul 11 lewat 18 menit. Ada kereta ya, seneng banget ya.
Bentar ya, ada bis lewat nih. Bis ziarah sepertinya. Ya, rombongan ziarah Wali Songo Arjuna Samba. Rombongan ziarah Wali Songo ya teman-teman. Tuh, ada lagi bis satu. Ini bis Sumber Jaya ya. Kalau di sini bisa anti kereta sama anti bus teman-teman. Sama ziarah juga ini bisnya. Saya akan nunggu satu kereta lagi ya teman-teman. Nunggu satu kereta lagi yaitu kereta api Taksaka relasi Jakarta Gambir tujuan akhir Yogyakarta. Oke teman-teman, ini perlintasan kereta api di Tiber Perucuk ini. Mungkin ini kereta apinya terakhir aja. Kereta api Taksaka tujuan Yogyakarta dari Jakarta Gambir. Pas dengan azan sholat zuhur. Baik teman-teman, sekian dulu video kali ini. Saya akan langsung closing. Kereta api Taksaka masuk stasiun Cirebon Pejaksan pukul 11:30. Hatur nuhun teman-teman yang sudah nonton videonya dan mohon maaf kalau ada kata-kata salah dalam apa ya video ini, dan mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya seluruhnya. Dan demikian video saya ini, dan mohon maaf kalau gitu saja, dan saya akan tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari perlintasan Tiber Perucuk, CPL 200, Kota Cirebon, Jawa Barat.